dengan konsep mixed use development pertama dan terbesar di kawasan Wiyung Surabaya, Citraland Vittorio. Di tengah makin langkanya ketersediaan lahan di Surabaya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, tempat usaha, atau kegiatan bisnis lainnya, maka pengembangan secara integritas dan pengembangan secara vertikal adalah jawabannya. Untuk itu, para developer besar di Surabaya berbondong-bondong mengembangkan pusat bisnis baru. Salah satunya adalah Ciputra Group. Setelah sukses mengembangkan Superblok Ciputra World Surabaya, kini Ciputra Group meluncurkan Superblok terbarunya, yaitu Citraland Vittorio. Di Citraland Vittorio, khususnya apartemen, terdapat 3 tipe yang ditawarkan, yaitu tipe studio, tipe one bedroom, dan tipe two bedroom. Nah, saat ini kita sudah berada di salah satu show unit tipe studio dengan luasan 23,1 meter persegi. Tipe studio dari Citraland Vittorio terdiri dari sebuah kamar mandi, area kamar, dan sebuah balkoni. Yang spesial dari tipe studio ini adalah setiap unit didesain dengan konsep open space alias terbuka. Jadi tidak ada sekat pemisah dan tidak ada juga ruangan lain kecuali kamar mandi. Berkat konsep desain ini, apartemen pun terasa lebih lega. Tepat saat pertama kali masuk ke dalam unit, ruang di dekat pintu masuk dimanfaatkan seefisien mungkin, sehingga kamar mandi dibuat pada bagian depan unit. Uniknya, di dalam kamar mandi masih terdapat sebuah space yang bisa digunakan sebagai kabinet untuk menyimpan peralatan mandi kita. Setelah itu, tepat di depan kamar mandi terdapat area pantry yang dapat difungsikan sebagai dapur. Semua furniture di dalam unit seperti lemari pakaian, tempat penyimpanan, kabinet TV, hingga tempat tidur disusun dengan konsep built-in. Inilah yang membuat hunian begitu terkesan rapi dan nyaman. Bila dirasa kurang luas, masih ada alternatif tipe lain yang lebih besar, yaitu tipe 1 bedroom. Dengan luasan 30,1 meter persegi yang memiliki susunan layout yang menyerupai tipe studio. Namun yang menjadi pembeda adalah terdapat sebuah ruang yang cukup luas yang bisa difungsikan sebagai living room. Nah, sahabat DB, sekarang kita telah memasuki unit tipe 2 bedroom. Tipe 2 bedroom merupakan pilihan yang sangat tepat untuk sahabat DB yang telah berkeluarga. Karena unit yang ditawarkan memiliki luasan 42,6 meter persegi. Dengan sentuhan interior yang tepat, apartemen bisa menjadi hunian yang sangat nyaman. Pada living room apartemen ini bisa diisi dengan sebuah sofa berbentuk L, lengkap dengan meja tamunya. Dengan ukuran yang cukup luas, living room di unit ini sangat nyaman untuk bersantai dan mengobrol bersama kerabat dan keluarga. Yang menarik adalah ruang pada kamar utama ini memiliki ukuran yang cukup luas, sehingga dapat diisi dengan bed berukuran besar, yang dilengkapi dengan lemari pakaian dan meja hias. Berikutnya pada kamar anak-anak. Di dalam kamar ini luasannya memang lebih kecil dari kamar utama. Namun penataan yang tepat akan memberi ruang gerak yang luas dan leluasa. Penataan dapur pada tipe ini terletak di dekat pintu balkon, sehingga desain dari kitchen sink, lemari penyimpanan, dan meja makan dapat diletakkan lurus di satu sisi saja. Saat memasak, pintu balkon dapat dibuka
sehingga asap dapat terarah keluar dan tidak mengepul di dalam ruangan. Dan yang paling penting, di setiap ruangan kamar di Citraland Vittorio ini sudah terdapat jendela, sehingga sangat bagus sekali untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Untuk kamar mandi di tipe 2 bedroom, memiliki layout yang hampir sama dengan tipe lainnya. Sudah dilengkapi dengan kloset, wastafel, dan shower. Dinding kamar mandi sudah terpasang full keramik berwarna abu-abu, yang memberikan kesan mewah dan elegan. Tipe 2 bedroom merupakan tipe yang paling spesial dan limited, karena di setiap lantai hanya terdapat 5 unit saja dan semuanya berada di bagian pojok atau corner, sehingga tiap unitnya memiliki double view dengan pemandangan yang sangat indah dari balkon dan jendela kamar. Nah sahabat Tipi, untuk itu terdapat 3 alasan kenapa kita harus memilih apartemen Vittorio. Yang pertama, untuk dari segi lokasi. Apartemen Citraland Vittorio memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di 0 Jalan Raya Wiyung, dengan pengembangan area seluas 7,5 hektar. Yang kedua adalah Citraland Vittorio dikembangkan oleh developer terbesar dan ternama, yaitu Ciputra Group, di mana reputasinya telah berpengalaman lebih dari 38 tahun di sektor properti. Yang ketiga adalah kita dapat membeli hunian dengan harga dan cicilan yang terjangkau, ditambah dengan segudang fasilitas yang terdapat di Citraland Vittorio. Salah satunya adalah kita akan terhubung langsung dengan Lifestyle Mall, di mana kebutuhan sehari-hari kita dapat terpenuhi. Selain Lifestyle Mall, Citraland Vittorio juga ditunjang dengan fasilitas yang lain seperti Infinity Pool, Children Playground, Outdoor Fitness, Multi Purpose Room, dan berbagai fasilitas yang lain. Jadilah bagian dari gaya hidup masa kini dan raih prospek investasi di Citraland Vittorio. Apabila sahabat Dibi ingin tahu tentang info lebih lanjut mengenai Citraland Vittorio, dapat menghubungi saya di kolom deskripsi di bawah ini. Saya Yolanda, property consultant dari Dibi Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.